Dinar Candy berdoa dari Mekah soal jodohnya untuk Lai Pepet terus Dinar Candy. Dinar Candy dari Thailand sementara waktu dijauhkan dulu antara Tanah Suci dan Indonesia. Tentunya hal itu membuat rasa kangen di antara keduanya terus meluap. Hal itu disampaikan Rintoele baru-baru ini saat wawancara dengan awak media. Rintoele mengakui jika begitu terasa kalau tak bersama Dinar Candy. Jika rasa kangennya itu datang, Dinar dan Rinto langsung video callan. Saat ini yang bisa dilakukan Dinar Candy dan Rintoele jika merasa kangen. Sementara itu Dinar Candy di Mekah nampak terus berdoa dan menjalankan ibadahnya di Tanah Suci. Dinar Candy nampak membagikan dirinya tengah berzikir. Di sana Dinar Candy ibadahnya sangat khusyuk. Hal itu terlihat dari beberapa unggahan Dinar Candy. Tak hanya itu, penampilan Dinar Candy di sana juga tampak kelihatan cantiknya, auranya keluar. Hingga membuat Rintoele terus pepet sang kekasihnya itu. Bahkan itu langsung rubah gaya rambutnya biar kelihatan fresh dan tambah ganteng. Alhasil, penampilan Rintoele terbaru mendapat banyak pujian. Gimana nih menurutmu? Kasih tahu di kolom komentar ya. Terima kasih. Mama. Lagi ini. Lagi foto-foto. Foto-foto jalan-jalan di ruangan Masjid Nabawi, di halaman Masjid.